Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan. Seterusnya untuk kita nak kemas ini data base murid. Okey, kita dah ada dalam ni kemas kini database. Okey, klik. Contohnya bila dah tukar murid naik tingkatan, kita delete je lah yang asal. Bila kita delete, dia suruh kita simpan. Okey, no, kita simpanlah dulu. Macam mana kita nak simpan data ni? Untuk menyimpan data, kita perlu ke naik atas, pengkalan data, database, dan kat sini ada button muat turun data. Klik OK. Dia akan bagi kepada kita database yang lama. OK, seterusnya kita nak kemas kini, murid dah pindah, murid naik kelas dan sebagainya. Klik kemas kini data, buang yang asal, delete. Ni kita nak clearkan data kita. Contohnya database kita ni, dalam data database view source, dia akan kosongkan data kita. Jadi tak ada data lah sekarang. Bila kita delete ni, dah tak ada kod sekolah, tak ada nama. Database kita pun akan kosong, dah tak ada apa. Jadi seterusnya apa yang kita kena buat? Okey, kita klik kemas kini semula, tambah. Okey, contohnya kod sekolah kita DBA10001 lah contoh. Nama penyelaras bertugas Mr. X. Contohlah Mr. X, dan kita save. Kemudian kat sini ada button upload APDM. Klik. Okey, macam mana kita nak upload APDM tersebut? Okey, yang kita dah download daripada APDM. Okey, contoh saya buat contohnya sample. Okey, ini adalah APDM yang kita telah download daripada APDM. Ada semua, ada semua data lah. Ada banyak lagi data tu. Ambil semua, kita pergi bahagian file, save as. Contohnya saya letak di desktop. Desktop lagi yang ni, type kena tukar kepada CSV, delimited. Klik dan kita save. Nak tukar nama, contohnya pada bila ni? Pada 3 March. Boleh. 3 March. Klik save. Okey, ni kita boleh tutup. File tu berada di kat sinilah. 3 March. File yang terkini kita nak upload. Okey. Klik pada button upload di desktop tadi. Kita carilah file yang terkini iaitu 3 March. Klik open. Jadi dia akan tarik semua data-data yang kita upload ke spreadsheet kita lah. Dah masuk data ni. Ni adalah data kita. Okey, dah masuk 397. Okey, dah siap. Proses untuk upload ataupun kemas kini database. Tu prosesnya lah. Mr. X DBA 1001 tu contohlah. Okey, untuk admin lah, untuk penyelaras nak buat kemas kini data bila naik kelas, bila tukar tahun dan sebagainya kan. Naik kelas kena buat kemas kini data lah di bahagian kemas kini database. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam bengkel nanti. Bye bye.